Untuk terakhir nih Prof, silakan untuk closing statement. Bagaimana tanggapan Prof Hik, kemenangan Marcus Junior ini bagi stabilitas Asia atau khususnya di ASEAN, Prof? Silakan. Yang pasti pertama, kita harus pahami bahwa suatu proses pemilihan di suatu negara itu merupakan kedaulatan dari negara tersebut. Sebagai negara yang sama-sama berdaulat, tentu kita menghormati proses yang terjadi. Dan proses ini proses yang konstitusional, dan seperti saya katakan, kecuali nanti di Filipina sendiri, di lembaga peradilan, menentukan lain. Kedua, kita harus pahami apa yang diinginkan oleh rakyat. Dan apa yang diinginkan oleh rakyat, bahwa ingin Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang menjadi presiden di Filipina, itu merupakan hak dari rakyat Filipina. Dan tentunya suatu hari nanti di Indonesia juga bisa saja terjadi bahwa mungkin keturunan dari Presiden Soeharto mungkin saja akan menjadi presiden. Dan kalau itu jadi kehendak dari rakyat, ya kita harus terima kenyataan seperti itu. Karena inilah yang namanya politik, dan kita harus bisa menghormati dan belajar dewasa dalam berpolitik, di mana siapapun bisa saja menjadi pemimpin sepanjang memang didukung oleh rakyat. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.